Akhi Uhti lagi rame nih yang bakar kain hitam bertuliskan La ilaha illallah. Kenapa sih harus dibakar? Apa maunya? Kemudian diupload sambil teriak-teriak. Di situ ada lafal La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Di dada kita ada tuh lafal itu. Di jantung kita terukir nama itu. Kalau ada yang mengatakan, oh enggak, ini untuk memuliakan La ilaha illallah, hati-hati engkau akan dihisab pada hari kiamat. Kenapa engkau bakar nama Allah? Apakah tidak bisa disimpan di tempat yang mulia? Apakah tidak bisa ditaruh di tempat yang engkau bisa memandangnya sehingga engkau mengingat La ilaha illallah? Lepas dari segala kontroversial masalah kain itu, tapi yang jelaskan itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammad.